penasaran setelah Iki kepelaminan. Selanjutnya prince-nya tuh pangerannya adalah Pangeran Enjan. Wah, amin. Enjan katanya dekat dengan seseorang. Siapa tuh? Seorang perempuan cantik, anak dari artis. Beneran? Enggak juga. Kamu bener. Apa? Kamu udah kenal sama ayah belum? Pacaran maksudnya? Iya. Enggak, aku belum pacaran. Dekat. Deket ya biasa, deket. Wanita deket yang suka, kamu suka. Temen kali. Iya. Itu yang lagu cerita tiba-tiba itu isinya apa? Ini yang menjadi orang-orang netizen jadinya gara-gara di lagu cerita tiba-tiba itu Enjan duet sama anaknya Kang Ferry. Lea. Iya, bukan, bukan duet. Duet. Jadi dia tuh jadi model. Model, model. Ya, oh, berarti di situ jadi modelnya. Iya, ya, betul. Kenapa Lea? Kenapa Lea? Kan mau Bimina udah tua. Iya juga. Yang pakai Lea. 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 Lea Simanjunta kan? Bukan. Tapi Lea cantik ya. Cantik. Tuh, denger enggak? Ya, Pak. Lea cantik ya? Iya, ya, cantik. Cantik. Ya waktu itu tuh jadi Lea cantik. Iya, udah tuh. Jadi waktu itu kan Lea cantik ya? Merah mukanya. Nah, jadi waktu itu tuh video klip pertama di semua musik. Maksudnya kan baru dua lagu. Nah, jadi ini tuh video klip pertama yang harus ada model video klipnya. Jadi aku nggak tahu mau siapa tiba-tiba. Yang milih Lea siapa? Ada dari tim Ervas tiba-tiba. Enjan, ini buat model video klipnya Lea. Punten, puntennya, punten pisan kayaknya. Ini tokonya mau dibuka. Oh, iya benar. Hah, ini bukan toko, itu sawah, Pak. Jadi yang milih Lea siapa? Ya. Dari tim Airpas, habis itu dilihatin. Kamu, kamu yang pilih kan? Ah. Cap cip cup. Iya, nggak tahu. Sebetulnya ada banyak nih opsinya. Kayak ternyata. Jadi ada. Nah, yang terakhir baru nih ada Lea nih. Oh ya udah ini aja. Tahu itu anaknya Ferry Mariadi? Belum tahu tuh awalnya. Tahu dia. Aku dikasih tahu sama Anjar. Terus pas datang di lokasi baru ketemu di situ. Iya. Beneran kamu pas ketemu tapi cantik nih gitu. Canggung, soalnya aku gak bisa ketemu. Cantik atau cantik? Oh apa? Canggung. Canggung. Kalau canggung Laila dong. Laila canggung. Terus kamu sampai sekarang sering komunikasi? Ada nomor telepon ya kan? Ada tapi ya jarang aja. Tapi ketemuan? Ya main-main gitu sama Kenzie juga main kemarin. Kayak gitu. Oh tapi Laila kan belum punya pacar. Kamu udah punya pacar belum? Belum, belum. Ada gretek-gretek gimana gitu gak sih? Apa? Enggak. Belum mau lah, nanti aja pacaran. Ada. Ada. Ting malah main ada-ada. Orang itu ya, gitu-gituan. Ya gak usah digitu-gituin. Kan gak usah digituin. Lu gak usah digitu-gituin. Ada. Ya maaf. Tuh udah ini ya. Oh. Ada lagi nih video yang rilis di TikToknya videonya Enjan. Rame juga nih, Jan. Lihat nih, Jan. TikTokan sama Lea juga. Ya, TikTokan sama. Ini mah udah akrab ah, ini mah pasti pernah. Iya, kita udah akrab karena udah main-main terus. Udah akrab kita ya? Ketemu, iya. Akrab. Oh, sering ketemu berarti ya. Sering jadi ketemu. Jadi bukan hanya di project klip ya, aja. Dia tuh kan ini juga jadi host di show. Oke. Okay. Intinya deket-deket. Oh, dia jadi co-host kamu juga. Jadi co-host. Mukanya juga mirip. Kan mama, mamahnya, mantannya Ferry Mariadi tuh deket sama gua. Nonong. Nonong, Minuk. Saya manggilnya Nonong. Saya memanggilnya Minuk. Nonong Minuk. Kan nama aslinya ada, nama aslinya. Jadi Risma. Ada Risma. Risma. Ya. Oh, jadi Risma tuh dekat sama Kang Sule. Ya. Terus anaknya dekat sama kamu. Iya. Ya udah jadiin aja lah, udahlah ini mah kan. Aduh, ntar dulu deh. Kenapa ya? Aku mah kalau jadi kamu aku caplok. Caplok. Ya, aku ajak ngobrol maksudnya. Nantilah maksudnya pacaran mah. Kamu gak mau? Tapi banyak-banyak. Ayah diginiin. Lea umur berapa? Aduh, dia 2006 kalau gak salah. Kamu 2006? Iya, udah tahu banget. Kamu 2007. Oh, beda setahun. Dia lebih tua. Iya. Ini belum pernah pacaran sama sekali, Jan? Belum, aku. Jan belum pernah, Jan? Belum. Bener. Ajarin itu. Oke. Jangan. Ajarinnya jangan di situ, jangan. Oke. Oke dong sama gua. Jangan lah, Le. Nanti kamu kalau belajar dari Rapi, kamu jadi playgroup. Playboy! Tapi kamu itu lihat di video ini ya, Enjan sama Lea tuh vibes-nya mirip Ayah banget. Ayah Iki sama Lini. Iki sama Lini, kamu lihat nih. Cuma salah satunya kekompakan. Kompakan. Makanan. Iya maksudnya mirip sama kompaknya Iki sama Lini. Iya kan Iki sama Lini kan suami istri. Iya. Gitu. Ya nggak apa-apa, ya, itu mah kan itu mah netizen yang ini. Tapi kalau itu setuju nggak Kang Sule? Ya gue mah setuju aja, gimana anaknya bahagia nah. Ya.
go. Tapi kalau Kang Sule itu tipe yang gak ngatur-ngatur anak ya. Ngapain gua ngatur-ngatur, gua aja yang anak cukup bahagia. Cukup gua yang diatur sama netizen. Kirain gua. Ternyata kakinya Pak Belit. Si lucu aja nih bener. Jan kan pengen fokus nyanyi. Betul. Kalau untuk masa pendidikan sekolah gimana? Apakah itu yang membuat Jan, ah udah cewek nanti dulu, gua mau karir sama sekolah. Iya betul itu juga, karena setiap hari kalau misalnya, ya liar namanya, jadi gak bisa ngatur. Iya jadi gak bisa ngatur maksudnya buat karir mana, buat pendidikan mana. Sekarang kamu kegiatannya apa? Game masih? Game masih, kalau game mah setiap hari. Setiap hari? Setiap hari main game. Iya, emang saya saksinya. Boleh. Apa? Kan dari gamer jadi nyari duit ya? Betul, bisa jadi gamers juga. Yang penting gak mengganggu sekolah lah. Iya benar. Mas Sule, ya? Sama Ferry Mariadi itu cukup deket gak? Jauh. Jauh rumahnya. Jauh gak ada orangnya. Iya gak ada. Pak bisa di sini gak pak? Saya pegel nih pak begini nih. Kesalah bantal. Ya kenal aja sama-sama orang Bandung. Kita pernah satu program dulu. Ini talk show. Ya. Tapi gak pernah ada yang nyangka ternyata jadi besanan gitu ya. Kok besar kan dulu? Iya maksudnya. Jangan tahu. Masih lama, masih 17. Masih 17 tahun. Iki aja umur nikah umur 26 si Iki. Iya masih belum Teh Putri, belum ayah. Iya. Ah jangan. Belum siapa? Ayah. Belum ayah. Sofia. Ada apa ini? Hei, ada Bang Sule. Saya dengar di luar saya teh lagi nyuci ini teh. Ada tamu. Iya, apa kabar? Hey, baik. Jan. Oh iya ini. Jangan mau Jan. Biasanya gini. Alhamdulillah sekom. Oh iya. Itu bedak tebal banget. Masa? Nutupin kerutan. Ingat dulu. Iya. Tadi saya nanya, dekat gak sama Ferry? Enggak, karena sekarang lagi gak ada. Nah, deket. Sekarang udah dekat. Iya. Cie lagi di pelaminan, udah punya pengantin. Makasih. Karena katanya Lea kemarin banyak netizen yang jodoh-jodohin sama si Jan. Duduk atuh. Oh iya maaf. Tapi tuh Kang Ferry kan protektif banget sama anak perempuannya loh. Lu gak ngeliat Jan pas Ferry datang langsung tertekan mukanya. Udah sampai kemana? Ke saat yang berbahagia. Jadi gimana ini lagi ngobrolin apa? Jadi ngomongin. Kenapa panik kamu ke ada Ferry Mariadi? Kenapa panik? Ada panik. Enggak, muka dia tuh lebih ke piknik. Gak panik. Tadol. Tadi tuh merah mukanya. Salim dulu. Udah tadi salam. Duduk sana. Salim lagi. Kan suka main sama anaknya. Coba. Iya. Ada nasehatnya dari Ferry? Mau nasehat, aing deh kolot pisan. Gitu. Alan, jangan mau budak mager lah. Ya. Kursi udah penuh nih. Bapak mendingan di luar. Ini di sini ada. Tapi tadi Njan tahu beberapa tentang Lea. Iya. Tahun berapa lahirnya Lea? 2006. Hah? Betul. 2006. Kamu 2000? 7. Tanggal lahirnya tahu? Ini mau saya kirimin. Kemana? Ke Lea. Ke Lea. Oh, biar Lea tahu. Biar Lea tahu ini adalah masa depannya.